Dia ada 4 button kat sini. Okay, yang button pertama ni button on off. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, hari ni aku ada buat satu barang baru untuk aku unboxing dan review pada kau orang. Okay, sebelum ni aku ada buat satu contents untuk Lightning Studio Kit juga, Ponsmo. Kau orang boleh tengok video ni kalau kau orang belum tengok. Tapi hari ni aku nak review untuk barang Lightning Kit Studio juga, tapi agak kecil sedikit dan agak ekonomi sedikit, sesuai untuk pemula-pemula YouTuber macam aku. Ok, untuk tahu apa yang ada dekat dalam bungkusan ni, kau ikuti video ni sampai tamat. Ok, sekarang kita unboxing apa yang ada dalam kotak ni. Ok, sekarang ni dia sediakan satu remote untuk kita tekan dekat kamera daripada jauh. Ok, dan dia ada satu lampu. Oh, dua barang je. Simple, senang je. Okay, dia ada dua ni. Tadi remote dan satu lampu. Okay, lampu dia macam ni lebih kurang. Okay, macam ni bentuknya. Okay, kemudian plug-in dia adalah USB. Dia pakai USB. Dan ada satu controller kat sini. Okay. Okay, wayanya pun panjang. Lebih ukuran sedepa ni. Okay, untuk controller ni dia ada 4 button kat sini. Okay, yang button pertama ni button on off, yang kedua ni volume down, yang ketiga option untuk warna lampu, tak silap aku, tapi kita akan cuba nanti kejap lagi. Dan satu lagi untuk volume up. Okey. Okey, dekat lampu ni pula dia ada dua lubang. Satu ni lubang untuk kita jack dekat kita punya stand holder. Dan lagi satu ni untuk handphone kita. Dia ada satu lagi holder untuk handphone. Kita akan masukkan handphone holder kat sini dan kedudukan kamera harus ada dekat tengah ni. Okay, sekarang aku dah siapkan sampel untuk tunjuk kat kau orang macam mana lampu ni bila dah dipasangkan. Okay, keadaan dia adalah begini. Sekarang ni aku masukkan dekat holder yang aku beli, berasingan lah daripada lampu ni. Okay, sekarang lampu ni macam ni. Okay, kita cuba control, tekan button control ni. Okay, kita tekan yang paling bawah. Okay, lampu akan off. Okay, ni on off. Sekarang yang bawah ni volume down ni, kita cuba rendahkan dia punya kuasa lampu. Okay, ni adalah volume yang paling rendah dan kita cuba tinggikan maksimum. Okay, ni adalah cahaya maksimum. Okay, kita cuba option yang satu ni. Okay, dia akan jadi warm dan daylight. Dia gabungan putih dan warm. Okay, kau boleh nampak. Okay, saya tekan lagi sekali . Okay, dia akan jadi warm saja. Dia akan jadi putih. Gabungan dua. Okay, warm saja. Okay, macam itulah fungsi dia. Okay, sekarang saya akan tunjukkan macam mana pula bila kita gunakan lampu ni dalam video dan dengan kita tak gunakan lampu ni dalam video. Okay, sekarang saya tengah gunakan lampu ni dan saya tak gunakan lampu ni. Okay, itu adalah beza antara gunakan lampu ni dan tidak menggunakan lampu ini.